hari ini seputar wooden puzzle ya, masih wooden puzzle. Kita bikin DIY wooden money box. Ini simple banget ya. Jadi dia cuma di sini, kemarin saya baru beli ya. Di sini cuma satu lembar ya woodnya ya. Ini cuma satu lembar dan isinya cuma seperti ini aja. Ya. Oke, kita copot satu persatu ya. Di sini simple, seperti enggak seperti yang Jepang ya. Jepang itu complicated sekali ya. Jadi di sini made in China ya. Seperti ini ya. Jadi bisa juga di kita tiru ininya. Jadi cuma beberapa piece ya. Tidak terlalu complicated ya. Jadi seperti ini bentuk rumah. Ada rumah sini ya. Bentuk rumah-rumahan ya. Terus ini buat atasnya. Jadi ini buat lubang money box-nya ya. Tidak ada, ini ada amplas ya. Tidak ada instruction ya, karena ini simple sekali ya. Jadi saya buka-buka dulu supaya tinggal gampang tinggal. Base-nya ya, base-nya seperti ini. Ini kita masukin seperti ini ya. Oke ya. Terus di sini kita taruh ininya. Ya, ini seperti ini ya, ada ini. Jadi ini nanti masuk di sini. Oke, jadi rapat ya. Nah, masuk simpel sini ya. Ini mesti ditekan agar masuk, supaya masuk, agar masuk ya ke dalam ya. Oke ya, seperti ini. Tinggal ini, tinggal masukin tempel kanan kiri, sudah jadi ya. Cuma kalau seperti biasa, kalau main engine tidak begitu pas ya ininya ya. Mesti dicari posisi yang tepat. Nah, ini mesti masuk sini. Oke ya. Oke, satunya done. Simpel banget. Cuman berapa piece aja. Ya sudah, sini sudah jadi ya. Seperti ini. Jadi ini tutupnya, tapi biasa nggak dipakai karena ini nyeplos pasti ya. Jadi ini bisa masukin duitnya seperti ini. Oke, thank you for watching.